Pemirsa, kali ini kita lagi di Westin School di daerah Tanjung Duren, ya, Jakarta Barat. Ini adalah proses yang kedua dari melukis di sekolah ini. Dan sekolah ini masuk lagi ke urutan 137, 138, 139, 140, 141, 142 dari 1001 lukis tembok kita. Nah, ini kelas ini, ya, bisa dilihat dulu, ya, kelas ini temanya kita akan buat tema Thomas, ya, Thomas the Train, ini sampelnya, ya, untuk spot yang ini kita akan pakai tema ini, kemudian nanti kita akan ambil lagi, ada ini nanti di spot yang lain, ya, jadi banyak referensi dari Thomas. Ini yang ke 137. Thank you.
lokasi lain yuk. Boleh masuk ke ruangan yang satu lagi. Ini untuk 138 ya, temanya adalah kasih. Ini saya sudah scan. Tapi kita bikin background nanti berbeda. Di sini suasana di pinggir sungai sampai jauhnya itu adalah lautan. Sedangkan sisi sini kita akan buat kota. Nanti disusun task and friend-nya. Kita buat gedung-gedung nanti background-nya di sini. Oke, ini yang 138. Maju lagi. Ini yang 139. Ini temanya apa nih, temanya nih? Belum, lupa saya, lupa. Temanya lupa, nanti kita lihat. Ini 139. Masuk lagi, oh ini ada tangga. Ini 140, temanya Minion. Ya, ini sudah selesai saya scan. Ini temanya Minion. Dengan macam-macam gayanya. Ya. Nah, nanti ini Minion ini kita akan buat backgroundnya itu seperti komik ini. Nah, jadi si Minion ini sedang berbicara, misalnya good morning, terus welcome. Jadi mengajarkan ke anak tentang tema pendidikannya kita masukkan di sini. Oke. Di sini apalagi nanti apalagi? Kita turun ke bawah. Oke, nah ini Hamdan sedang mewarnai Minionnya. Ya. Kita sudah mau eliminannya, kita masuk. Ini spot ke 140 ya. Nah ini spot ke 141. Di sini 141 ini nanti temanya kita akan menggunakan Rio. Desainnya adalah Rio. Gimana nih desain Rio-nya nih? Nah ini kita akan melukis ini. Di sini kan ini kan kamar mandi, kita lukis suasana danau sama hutan dengan burung-burung supaya temanya lebih nyaman ruangannya. Oke. Kita masuk ke area sini, ini lorong. Nah, ini temanya Angry Bird. Ya, Angry Bird-nya yang mana nih? Nah, ini dia. Ini tema Angry Bird yang ini. Begitu banyak Angry Bird, tapi saya lihat di sini masih kurang untuk nuansa pendidikan. Oleh karena itu yang ini kita pilih yang suasana happy, walaupun dia Angry Bird tapi bikin suasana happy karena ini adalah sekolah anak-anak. Oke, kita terakhir ke depan. Ini 141. Ya, untuk ke depan ini dia. Ini temanya adalah Pororo. Ya. Tema Pororo. Kita ambil yang ini. Untuk temanya. Lihat di sana. Tapi beruangnya belum, burungnya sudah. Nanti kita tambahkan lagi yang kurang sama nanti di sini juga bawah-bawahnya semua. Oke. Ya, untuk di belakang ini kita bisa lihat ini di lorong sini, ini hasil yang lama. Ini waktu itu masih diurutan sekitar puluhan, saya lupa ini urutan keberapa. Di depan juga ada, nanti kita cek-cek lagi. Ini juga di kelas ini. Nah, ini hasil kita juga. Oke, ikuti terus perjalanan 1001 lukis temboknya Ayah Main Design. Ikuti step-stepnya, mungkin pemirsa di rumah bisa mulai untuk mendekor rumahnya sendiri atau kamar anaknya dengan mempelajari bagaimana sih teknik-teknisnya. Lalu ikuti Ayah Main Design.